teman-teman, ketemu lagi di vlogku hari ini, Rini Lydia Japan Vlog. Oh ya teman-teman, hari ini aku akan ke ini ya, mau bareng anakku nganter dia melihat kampusnya. Besok dia mau tes karena tesnya pagi-pagi, jadi kita nginep, enaknya nginep, takut kenapa-kenapa ya. Jadi perjalanannya teman-teman, dari Hiroshima aku harus ke Ehime kan. Oke teman-teman, nanti aku tunjukin ya perjalanan hari ini sampai besok. Besok langsung pulang sih ya teman-teman, selesai dari tes aku pulang. Sebelum pulang nanti besok aku mau ketemu teman-temanku juga ya yang tinggal di Ehime. Oke teman-teman, ikutin terus ya. Let's go. Let's go. Pemandangan di sini. Parkirannya teman-teman. Teman-teman, gimana nih? Teman, lihat pemandangannya. Semuanya laut, dan itu jembatan tadi ya yang aku lewat, kita lewat ya teman-teman. Jadi karena di Jepang banyak pulau ya teman-teman, jadi aku harus melewati dari jadi ini untuk ke Ehime. Aku dari dari sana ya teman-teman, bukan Hiroshima ya teman-teman. Enak, tapi cuacanya agak mendung dikit ya teman-teman, tapi lumayan gak terlalu dingin ya. Ya, aku dari situ deh teman-teman, pulau yang sebelah itu. Jadi aku nyebrang lewat ini ya teman-teman juga. Kita lanjut perjalanan karena dari sini masih ada hampir sejam ya teman-teman untuk ke Matsuyama. Udah sampai karena tadi muter-muter cari parkiran ya. Jadi universitasnya ada di sebelah sana, kita mau jalan sambil lihat-lihat tempat ujiannya ya, lokasinya ya teman-teman. Sekarang kita jalan. Oke, sudah selesai. Masih mendung ya teman-teman. Teman-teman, universitasnya lumayan besar ya, dan ini ya, di depannya ada rumah sakit, ada sekolah, lumayan tempatnya juga. Kayaknya ini ya teman-teman, kayaknya ya ramai gitu kayak di tengah kota. Lainnya teman-teman, semoga bisa lulus dan bersekolah di sini. Sekarang aku lanjut mau ke Ion ya teman-teman. Jadi Ion, kita parkirannya kecil banget, apa space-nya kecil banget buat mobil ya teman-teman. Kita masuk sekalian, lihat nyari buat sarapan besok ya. Kita mau makan dulu, cari udongnya teman-teman. Pengen si sokong. Kenosho. Kenosho. Ah, to niku no sho issho de. Hai, ini guys. Iya, aku pesan yang kecil aja ya. Hanya kita tunggu di sini deh. Awas, kita. Selesai dari Ion. Wow, dingin.
Sekarang mau langsung ke penginapannya ya. Teman-teman. Ini bakal langsung ke penginapannya. Kita kalian check in ya. Di sini kulitnya ini ya teman-teman. Tapi aku こっちから鍵貸して。で、入った。OK、入った。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 
apartemen ya teman-teman, tapi disewakan. Mari kita room tour. Teman-teman, pas masuk ini ada kaca dan ini ada tempat sepatu ya. Ini tempat sepatu. Ini juga ada slippernya ya teman-teman. Oke, mari kita masuk. Langsung di sebelah kanan sini ini kamar mandi teman-teman. Dan oke. Yang ini toilet ya teman-teman, ada lampunya. Ini toiletnya. Oke, pas. Dan di sini ada kitchen ya, dapur kecil. Mangkuk ada dua disiapin. Sampah. Nah, ini ini ada sikat gigi. Ada sisir juga. Alkohol ya teman-teman, ini handuknya, bath towel. Dan di sini ada mesin cuci juga teman-teman. Vacuum cleaner. Nah, di sini disiapin rice cooker, dan sirenji, microwave, dan kulkas ada ya teman-teman, kecil lumayan. Nah, ini masuk, ini no smoking area ya. Dan tempat tidurnya seperti ini. Lihat ini tempat tidurnya ya teman-teman. Ini ada sofa kecil juga. Dan ini ya teman-teman, aku bayarnya hanya berapa teman-teman? 200 yen karena ada ininya ya, ada pakai, jadi pesan di jalan. Pembayarannya hanya 200 yen. Good morning, selamat pagi teman-teman. Sekarang aku udah check out dari tempat penginapannya. Ini belum ngapa-ngapain karena masih pagi tadi ya. Jadi sekarang mau antar dulu si Hikaru ke tempat tesnya ya. Yang kemarin kita pergi ini banyak banget udah pada jalan ya teman-teman. Oke teman-teman, aku setelah ini mau ke McDonald's mau sarapan dulu. Ronde kedua. Enak juga sih dalamnya teman-teman. Coklat dong. Ayo teman-teman, Yogyakarta tadi baru dari ketemu kecamatannya. Hai Yogyakarta, kemarinnya di ketinggalan di dalam ini ya teman-teman, apa di dalam tasnya untuk sana, baju sauna itu aku masukin di dalam. Terus semalam si Hikaru udah balik lagi katanya nggak ada ya, mungkin karena dipikir saya di kantornya, di meja emang nggak ada, ternyata ada. Hai Yogyakarta, jadi pulang bisa syukuri karena ini ya teman-teman, kalau malam aku agak ini ya, agak nggak kelihatan. Ayo kata dapat kacamataku. Oke teman-teman, sekarang aku udah berada di Emifol dan aku janjian sama temanku sih mas nanti siang ya. Cuman tadi karena kebanyakan aku makan di McDonald's. Sekalian olahraga ya teman-teman, dan sekalian kita lihat, lumayan besar ya ternyata Emifol ya teman-teman. Aku sering lihat sih teman-teman yang di Facebook tuh
banyak ya yang bilang di Emi Pool. Oh, ternyata lumayan, bukan lumayan sih teman-teman, besar juga ya. Mari kita ikutin aku terus ya teman-teman. Mari kita masuk di Lois. Oh, ini keren, tipis ya teman-teman. Kerennya berapaan ini? Oh, 13.000. Tapi ini kayaknya bahannya ini ya teman-teman. Nah, jadi ini jadi bisa tangannya bisa dilepas. Ini ya, bisa Pak. Ini ya. Bisa dilepas, bisa di. Ya teman-teman, bahannya bagus ya. Soalnya kalau musim ini kan udah musim kafungso ya, alergi ya. Jadi kayaknya ini nggak nempel deh bahannya. Kayak serius gitu tadi. Kita lihat-lihat yang bahannya ya teman-teman. Apa? Kayaknya serbuknya nggak nempel kayak gitu. Kita lihat ya berapa. Jadi wah, dari 17 diskon jadi 8.000-an ya teman-teman. Bukan set. Ternyata set ya kok. Nggak set kali. Segoy. Ada roknya. Keluar lagi sih kayaknya. Ini berapa tahun ya? 2 tahun lalu kok nggak salah ya. Rok yang kayak gini-gini. Keluar lagi ya. Teman-teman, kalau ada tulisan ini, wow. Langsung kita masuk ya. Kesop. 50%. Ini warnanya ini bagus ya teman-teman. Kayaknya lagi model bahannya kayak gini ya, kayak plastik gitu. Berapa nih? 17 ya, ini Oripo. Ini modelnya panjang gitu ya, jadi bisa buka dua. Ini 5.000 ya, diskon 50%. Ini bisa dipakai juga ya, ini kayaknya bisa deh. Ini keren ya. Ini celananya. Ini atasannya. Atasannya 16 ini diskon celananya. Celananya ini teman-teman. Oh, bukan biru, hijau muka ini banyak keluar lagi ya teman-teman. 1.000-an. Adidas. 1.000-an kan. Sama ini. Hai. Nah, teteh lagi ketemu itu masih kecil ya? Iya, masih berapa tahun ya? Masih kecil banget. 18. Udah pecah. Ini ya.
lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? Oke, teman-teman, sampai di sini dulu vlog saya untuk kali ini. Terima kasih sudah ngikutin saya, teman-teman. Sampai ketemu di vlog yang berikutnya. Terima kasih.